Sajio, balik lagi bersama saya Muhammad Abdan Syakura. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang beberapa kesalahan kita sebagai seorang umat Islam, yaitu dalam melakukan namanya wudu. Jadi ada beberapa hal yang biasa dilakukan orang-orang yang itu sebenarnya salah gitu loh. Kurang afdol, kurang baik wudunya gitu. Jadi kurang sempurna gitulah. Dari sepengetahuan saya, jadi yang pertama adalah ya betul kita berniat pastinya. Semua ibadah itu diawali dengan niat. Tapi ada yang kalau di Indonesia itu ada yang berpendapat niat itu harus diucapkan, tapi ada juga yang cukup di hati. Nah, kalau saya sih cukup di hati saya, tidak harus diucapkan. Karena di hati sudah mewakili dalam ucapan tersebut. Kemudian kita mulai dengan bacaan basmalah pastinya, bismillah. Kemudian mencuci kedua tangan. Tidak harus pakai sabun, pakai air aja dicuci sela-sela semuanya. Supaya mungkin siapa tahu ada kotoran atau ada pasir, debu hilang dengan dicuci tangannya itu. Nah, habis itu kumur-kumur dan dengan menampung air sirimi, terus kumur-kumur yang dimana dibarengi dengan istinsya dan istingsyar. Nah, istinsya dan istingsyar ini yang masih banyak dari kita jarang melakukannya. Jadi kita kumur-kumur, ya pasti kumur-kumur udah semua orang pasti paham lah ya gimana caranya kumur-kumur biar kotoran di mulut itu keluar ketika kumur-kumur. Jadi ketika kumur-kumur sekaligus menghisap air, nah itu dinamanya istinsya. Jadi menghisap air ke dalam hidung. Jangan juga terlalu kuat, ntar suk gitu masuk ke hidung nanti malah jadi sakit beneran gitu. Jadi sewajarnya aja, secukupnya. Jadi ketika membuang air yang telah dikumur-kumur, nah sekaligus juga istinsya, membuang air yang tadi kita sedot di hidung. Itu untuk membersihkan kotoran yang ada di hidung. Karena adanya bulu-bulu hidung itu juga itu sebagai filter ketika misalnya kita menghirup udara. Nah, setelah itu dilakukan sebanyak 3 kali, kemudian cuci muka. Nah, cuci muka ini dari sekitar ubun-ubun sini sampai ke bawah sini ya. Nah, itu bagian wajah. Itu dicuci semua sebanyak 3 kali. Kalau perlu pun sambil dipijat-pijat, digosok-gosok. Nah, setelah itu kita mencuci tangan. Nah, di sini yang biasanya banyak kesalahan orang Indonesia. Biasanya cuci tangan sekali di sini di kanan, baru yang kiri. Jadi bagusnya itu kita 3 kali di kanan semua sampai siku sini. Nah, jadi dari ujung di sini. Nah, sambil digosok-gosok juga sebanyak 3 kali. Kemudian baru pindah ke kiri seperti itu. Nah, tapi kebanyakan dari kita kanan sekali, kiri sekali. Nah, biasanya kalau sepemahaman saya, sepengetahuan saya, 3 kali dulu di sini, baru 3 kali di kiri seperti itu. Nah, setelah tangan baru rambut. Kalau wanita biasanya cukup dipercik-percik gitu aja. Kalau laki-laki, jadi air ditampung di sini terlebih dahulu. Setelah ditampung dibuang airnya, jadi masih ada sisa-sisa air, baru dimasukkan ke rambut sampai belakang, sampai garis belakang, baru dikembalikan lagi, baru jatuh ujung masuk dalam telinga, baru jempol membersihkan daun telinga. Cukup 1 kali saja, tidak usah 3 kali dalam hal ini. Nah, habis rambut barulah ke kaki. Kalau kaki itu misalnya ini kaki ya, kaki, nah ini adalah mata kakinya. Jadi kita menggosok sampai mata kaki saja, tidak perlu sampai lutut. Karena ada yang orang itu membersihkan sampai lutut gitu. Nah ini saya kaki, jadi kita membersihkan sampai mata kaki saja. Sama dengan tangan, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kalau sepengetahuan saya kanan dulu, jadi dibersihkan 3 kali, gosok semuanya, pinggir-pinggirnya, terus sela-sela jarinya juga. Karena kebanyakan juga anak-anak itu kadang cuma nyalain keran terus gini-gini aja. Padahal yang di belakang sini tidak ikut basah. Yang di belakang sini jadinya nggak ikut basah karena yang dibasahin cuma di ujungnya sini aja biasanya.
Nah, makanya jadi kurang sempurna gitu. Nah, makanya digosok sampai belakang-belakang semuanya dan habisnya yang ke kanan. Dan setelah itu dilanjutkan dengan doa syahadat. Ada juga yang cukup dengan syahadat, ada pula yang menambahkan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin. Tidaklah mengapa jika lo kita menambahkannya. Mungkin itu saja sebagai perhatian kita untuk memperindah kembali, mempersempurna kembali salah satu amalan ibadah kita, yaitu berwudu. Karena pun berwudu ini juga, kalau kita bisa menjaganya dalam keseharian kita, misalnya kita hari sekarang sedang keadaan berwudu, kemudian kita batal, kita wudu lagi, bahkan dilakukan dengan sholat dua rakaat, maka kita bisa mencontoh salah satu sahabat, yaitu Bilal bin Rabah, yang bahkan terompah kakinya ketika dia berlangkah di dunia sudah didengar di akhirat. Itu sangatlah luar biasa gitu. Di surga maksudnya, di surga udah terdengar terompahnya Bilal bin Rabah padahal beliau belum wafat. Maka juga sangatlah berat sepertinya untuk menjaga wudu tersebut dan melakukan sholat dua rakaat gitu. Apalagi orang Indonesia, dan saya pun juga merasakan biasanya, walaupun kita sudah berusaha menjaga wudu, tapi ketika misalnya udah mau sholat, itu nggak diawali dengan wudu itu rasanya gimana ya, kurang afdol gitu loh, kurang seger gitu. Tapi ya kalau memang merasa diri kita ragu mungkin ada batal, ya tidak, ya justru kita lebih baik untuk berwudu saja. Jangan malah ragu, udah saya yakin saya belum batal. Nah, lebih baik kita berwudu saja supaya tidak takut, supaya lebih hope dalam salah gitu. Mungkin ini saja dalam video ini. Ada beberapa kesalahan dalam wudu. Semoga ibadah kita lebih sempurna dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf dalam keadaan hujan jadi agak lomba, dan kritik dan saran di komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Dhani.